thank you selamat datang dalam sebuah program spesial di Rosi malam hari ini. Saya sungguh-sungguh merasa begitu gembira karena panggung ini akan menjadi panggung pertemuan atau perjumpaan perempuan pembawa medali emas dari ajang bergengsi olimpiade. Nah, malam hari ini saya ingin merayakan kemenangan Gracia Polii dan Apriani Rahayu di Olimpiade Tokyo 2020. Mereka telah memberikan sukacita bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemenangan ini sekaligus merupakan kado terindah ulang tahun kemerdekaan kita. Malam ini Rossi dengan bangga menghadirkan Gracia dan Apriani untuk anda. Kita sambut juru juara bulu tangkis ganda putri Olimpiade Tokyo 2020, Gracia Poli dan Apriani Rahayu. <tuk> Indonesia, <tuk> Indonesia. <tuk> Indonesia, ramai yang nonton. <laughs> iya tuh lihat tuh, iya, nah. ada dong. Halo semuanya. <laughs> Gracia poli dan Apiani Rahayu, perempuan pembawa emas untuk Indonesia. Pontian Panjang selama 29 tahun, akhirnya pasangan ganda putri Indonesia berhasil meraih emas. Pasangan Grecia Poli I dan Apriani Rahayu mencetak sejarah medali emas untuk ganda putri. Yang selama ini belum pernah Indonesia dapatkan. Tak hanya itu, keberhasilan pasangan Grecia Apriani menundukkan pasangan Cina di final menambah catatan prestasi yang luar biasa bagi ganda putri yang baru dipasangkan tahun 2017. Karena mereka berhasil menundukkan ganda putri terkuat di dunia yang telah lima kali menyabet emas olimpiade. Saya telah bersama perempuan-perempuan pembawa emas untuk Indonesia. Gracia dan Apriani, halo. halo semuanya, semuanya halo, Mbak Rizky, halo Mbak Rizky, halo Aduh kita Mbak peluk Rizky, halo sebenarnya. <laughs> saya mau bilang dulu pada semua yang menyaksikan acara ini, saya sudah di PCR kemarin supaya bisa bersama <laughs> uh, berbincang dengan pembawa emas <laughs> untuk Indonesia ini. Kami juga Rizky, sudah, dan oh. mereka baru isolasi <laughs> 8 hari. Semua yang ada di studio ini sudah pakai masker, hanya kami yang ada di stage ini yang menggunakan face shield. So, selamat, congratulations. Thank you, terima, makasinya. Makasinya. terima kasih mbak. Perempuan, <laughs> perempuan bawa emas. Uh, Grace, nih aku cuma mau bilang gini. Waktu kalian main tuh, aku tuh gak berani nonton. Hmm. Karena aku sudah takut. Jantungan? Jantungan. Sudah takut. Dari Olahraga dong jantungnya, semestinya. <laughs> Pokoknya itu <udah, laughs> yang udah terlalu tegak. <laughs> karena, <laughs> karena aduh gak, udah gak berani. Terus, kan kita yang main, Mbak. Hah? Kan kita yang main. Ya sini juga, oh, juga situ tegang. Oh, <laughs> sini ya. tegang. Oh, iya, iya, iya. Emang lo gak tegang? Um, gak berasa sih kalau di lapangan. Kalau lagi gimana kan udah gak tegang, kan? Itu tegang banget. <laughs> ah, gitu ya. Tegang ya. banget. <laughs> yang ingin aku sampaikan pada kalian adalah kalian perempuan yang bisa membawa tears of joy. Hmm. Air mata kegembiraan. Setelah kita satu setengah tahun, terutama belakangan, kita selalu menangis karena kita kehilangan orang-orang kita cintai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan Ani yang telah terima mengubah air mata Indonesia keras. dari air mata kehilangan menjadi air mata kebahagiaan. Terima kasih. Sama. Ya. Terima kasih. Kita juga mau berterima kasih justru ini buat saya uh, kita berdua ngerasa ya habis juara kayaknya semua orang gitu uh, bahagia ngelihat kita juara berarti kita memaknai ke kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama bukan yeah. cuma kita berdua, berdua aja jadi ya yeah, it's a blessing yeah. terlalu fast. <laughs> nah jadi kan baru landing yeah. baru landing langsung karantina ya ya uh, yeah. dan hari ini baru dirilis. Iya, <laughs> betul. Dan ini adalah panggung Karena pertama dinya. kalian ketemu, iya. meskipun kalian sehotel mungkin gak boleh ketemu ya? Iya, betul. Gak gak boleh kan saya, satu kamar satu orang. Mm -mm. Iya. kuncinya katanya juga ditahan ya? Iya. <laughs> gak boleh turun juga, <laughs> gak boleh Terima <laughs> kasih bisa yeah. datang di panggung bersama-sama. Oh, eh, say hi dulu dong, itu ada, rat ada berapa ratus fansnya, ada lima oh gitu ya. ratus fansnya <laughs> uh, Gracia dan Ani, sebenarnya banyak banget tapi kita nggak bisa ini semua karena kan kita nggak hmm. bisa punya penonton kan di studio ya, Grace nggak nih jadi mereka ngelihat dari Iya ya Ani dari kemarin kan dia panggilnya Ani Ani kenapa nggak apa nggak apa nggak apa nggak apa, gak apa, -apa, gak apa, -apa. <laughs> harusnya panggil Apri ya nggak apa, apa kalau panggilannya juga it's okay Enggak apa-apa, itu kan memang panggilan dari kecil kan. Ya. Kan kayak mungkin Kak Gres kan biasanya manggil Apri, bukan Ani. Enggak ya, tahu sih Ani juga. Ani Cuman juga. lucu aja kalau Mbak Rosi yang manggil. <laughs> <laughs> well, I something here. Kayaknya ada yang kalian mau kerjain ke gue. Kan? <laughs> Aduh, ya. Ani kan yang mau dipanggilnya Ani kan. Iya, memang dipanggilnya kan? Ani emang. Mm -hmm. Nah, ya. coba dadah-dadah dulu. Halo. Halo semuanya. Halo semuanya. Mereka tuh jadi kita buka pendaftaran online siapa yang mau nonton di studio hmm. itu akhirnya kita TV harus tutup karena nggak mungkin semuanya. Hmm. Jadi ini ada 500 yang menyaksikan kalian secara virtual ah. dan mereka yang terpilih itu harus nyebutin kenapa mereka mau nonton. Mereka harus sebutin alasan mereka ngefans sama Grisia dan uh, Apriani Rahayu. yo bukan hmm. Ani lagi nih. Enggak, gue panggil lu Ayu. Oh, <laughs> Mending Ani. Ani. Aku mau ngobrol ya gini. Setelah akhirnya eh, Gracia, Ani uh, membuat Indonesia Raya berkumandang itu luar biasa. Kita semua nangis dan bangga. Cuman aku pengen bagaimana ngelihat waktu kalian tanding. Mm. Yang paling hit sih aku masukin di Instagramku Grace. Oh gitu. Lu gokil banget ninggalin <susuk> dia gitu ngambil reket. Nigalin. Bisa gak kita? <sukur> kita lihat ya. Nih, mana nih? Tuh, Kan, bagaimana? Oh, ini artikelnya ya. Saya percaya, April itu bisa cover lapangan, jadi hmm. Grace tuh boleh pergi gitu. Karena you, you know the partner, kan, jadi, ya, ya. ah, udah percaya aja. Ya. Gitu. <laughs> Tapi juga harus ada tekniknya sih, uh -uh. jadi nggak ninggalin gitu aja gitu. Jadi, kalau di bulu tangkis tuh, kayak udah tahu, udah sadar bahwa dia udah bisa. Aku taruh bola yang bisa dia cover, jadi aku langsung bisa lari keluar. Lu tuh main pergi aja loh? Enggak, enggak. Lu per pergi, pergi kan, tapi kan balik gak, lagi pergi. mbak. Enggak pergi itu, itu ada tekniknya. Jadi bolanya aku sengaja Komentatornya tawa. tuh sampai gini, sensational, amazing. <laughs> <hanya> itu memang sering terjadi sih dalam kehidupan kita kan sering ditinggalin juga, ya. Yeah. 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 Yeah, 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 yeah. <laughs> <laughs> Kamu kok jadi, dalam banget. <laughs> jadi enggak, jadi memang ada teknik-tekniknya. Tehnic kalau misalnya ada, kira-kira saya udah lihat bola ini bisa ditinggalin, ya saya tinggalin sebentar dulu, tas saya balik jadi, lagi. Jadi Menurut ya, aku, apa? aku dapet, udah dapat bocoran dari PBSI. Hmm. Apa tuh? tuh? Grace kayaknya akan lanjut ke Olimpiade berikutnya. Oh gitu. Oh gitu ya. Hmm. Hmm. Dengan tantangan pasangan sama Lo, hmm. nih tapi dia ke, ke toilet dulu, ke toilet dulu, <laughs> <laughs> lama kan? Dan, Dan tetap main single deh, main <laughs> single. <laughs> Aduh, benernya meninggalkan pasangan untuk satu kebutuhan yang mendesak itu, Grace yang duluan atau Ani yang duluan? Karena kan aku yang putus raket tuh. Jadi tergantung siapa yang yeah. putus raket. Iya, jadi aku putus raket itu kok kayak bisa dipribahasakan ya ngomong-ngomong aku yang putus raket dulu jadi memang emang itu udah urgensi untuk harus ganti raket supaya uh, mukulnya tuh nggak salah lagi kalau udah raket putus tuh udah bahaya kita udah pasti diincer lah gitu jadi daripada uh, kita kehilangan poin jadi ambil dulu ke samping raketnya jadi memang raket tuh di sebelah tuh memang kita tuh semua pemain ada udah ya? kayak udah memang udah memang udah siapin untuk kalau memang ada urgent kalau memang sampai putus raket Hmm. Gitu, jadi kita langsung ambil. dan Grace percaya Ani bisa melakukan itu. Iya percaya karena dia bisa bisa cover. Jadi udah lihat situasinya. Oh bisa ditinggalin ya. udah dan dapat poin lagi. Gitu. Dan ada <laughs> lagi kan itu yang di ada lagi kan mbak yang sampai Kak Grace jatuh tuh. Iya. Dari Spine iya Master iya. itu. Jadi, nah itu kan lebih tuh, lebih. Jadi apa yang putus raket? Gantian ya, tuh kan dian. aku yang putus raket tuh. Jadi sebenarnya mm -hmm. kalian tuh gantian ninggalin ya. <laughs> udah biasa ya dalam hidup ya. <laughs> sepertinya <Dan> lagi. <laughs> sepertinya lagi apa gitu ya? <laughs> <meyo>. <laughs> eh, kita lihat bagaimana sebenarnya pasangan ini memang saling mempercayakan pada pas uh, pasangan lainnya karena mereka punya kebutuhan yang mendesak. Kita lihat apa yang terjadi ini. He's going you one, Rahayu. Full dive. Oh, that's fantastic. di Spanyol ini di Spanyol ya ini di Spanyol. Ini Spanyol yang meninggalkan adalah Apriani. Yeah. Yeah. Dan Grace harus berjuang sendiri. Mm -mm. Jatuhnya agak gokil juga. Sakit. Sakit. <laughs> <laughs> sakit. <laughs> sakit ya? Iya. Yeah. kalau waktu uh, Grace ninggalin kan Apri kan santai aja ya. Karena iya karena itu baik lagi harus ngerti sebenarnya uh, cara posisi. Nah, sebenarnya saya sembelama dia ninggalin pas lagi eh, di Spanyol. Karena dia saya lagi posisi lagi begini ngambil lagi susah, boleh. susah. Lagi susah posisinya dia ninggalin. wah ini boleh gitu, gini. Gitu sebenarnya harus ada cara. Ya, Anak-anak kecil. Iya. <laughs> Sebenarnya ada cara gitu, jadi sampai gimana bolanya kita ke depan dulu. Taruh bola enak, jadi biar dia... ya ada, ada tekniknya lah. Tapi hebat dari... waktu di Spanyol itu tetap dapat poin. Nah untungnya dia yeah. langsung bertanggung jawab. nggak ninggalin langsung jadi bola di sini, dikejar langsung sama dia di sana. Dapat, jawab. Gitu. Bertanggung jawab, bertanggung jawab, bertanggung jawab. Anak <laughs> kecil yang bertanggung jawab <laughs> terhadap kakaknya. Ya yeah, aduh, hebat sih bisa sampai ninggalin. Aku kan cuman on off ya. Gue gak kuat sih nonton kayak gitu, pokoknya kalau udah agak menang baru baru mau lihat. Hmm. Tapi yang pas ninggalin record itu sih, it's bener. Komentatornya jangan sampai bilang, sensational, amazing. Hmm. Hmm. That's, <laughs> itu go kills. Hmm. Salah satu juga yang uh, menjadi ciri pertandingan kemarin adalah, dia agak berisik ya. Apa? <laughs> agak berisik. <laughs> agak berisik. Hmm. Gimana menurut lo? Emang saya suruh berisik <laughs> Ya, karena emang begitu emang memang nah. begitu karena emang harus karakternya harus seperti itu jadi <laughs> jadi nggak apa apa kalau kita kayak baratnya kayak nakal gitu di lapangan tapi kan nakalnya kita tetap sport saya sportif gitu loh jadi memang itu yang dibutuhin juga di dalam lapangan gitu. oke okay. ya. uh, kita dapatkan ekspresinya Apriani saat uh, teriak ya mana nih itu nah coba kita lihat tuh <laughs> Terima kasih kakak. Aduh. Coba, uh, nih coba lafalkan itu. Aku kata, gak bisa. Kakak ini <laughs> uset. Eni. Kini buka. Kuat ya ya. Bisa aja juga yang edit ya. Banget. Bagus banget. Bagus banget. Gimana tuh nih? <laughs> Astagfirullahaladzim. <laughs> makasih. Oh, gila. Enggak gitu kemarin. Oh. ya kan beda. Kan ininya apa namanya? Auranya kan beda kalau di dalam lapangan sama di luar kan pasti beda. Tapi denger dong, tuh. Pengen denger lagi dong kayak kemarin. Boleh ya? <tuk> ayo dong, Grace. <tuk> coba coba. gemara kemarin? Oh, kenceng banget itu. Ya apa apa sayang. Ayo. <tuk> kenceng banget itu. <tuk> coba. Aduh. Apa lu mau bilang apa? Terserah dia deh, terserah dia. Eh, tadi. Makasih kakak, gitu so gitu. <laughs> itu lebih kenceng lagi sebenarnya cuman gak enak aja ntar ruangannya rubuh lagi ya apa, -apa. <laughs> Aduh. Nah, itu aja kayak gitu aja Enggak, kamu kok bisa sih nasehatin orang bagus banget gitu ya, gimana ya itu kayak keluar dengan sendirinya gitu loh mbak kalau di dalam lapangan tuh kita tuh udah nggak tahu kayak saling uh, kayak kita tuh ngomong dengan yang penting positif gitu loh yang membangun gitu. Jadi yang membangun uh, kepercayaan diri, semangat. Jadi ya ya udah itu yang kita bangun di lapangan. Jadi bagus banget sama kakak gimana? Kakak Grace. Bagus banget <laughs> gitu. <laughs> Cukup lebih tua siapa ya? <laughs> iya. iya makanya eh, ya. Waktu dia salah gimana? Astagfirullah tuh. Astagfirullahaladzim gitu sambil apa awal namanya sambil gemes gitu loh. Itu kan posisinya uh, kita kan lagi jus-jus eh 19 sama ya kak? Di set pertama 19 sama pas Kak Grace terima service terus mau ngenet, jadi tuh koknya tuh udah mau apa uh, namanya masuk, tapi dia balik lagi kena jadinya nggak masuk ke mereka, jadi ya udah kayak spontan, Astagfirullahaladzim gitu, gitu aja. Uh, ada lagi uh, soal menangkis dari bawah kaki, mm, mm. inget gak itu? Ingat, ingat. Mm, kita lihat, sama-sama kita ingetin penonton. Oh.

mereka protes, cuman kan sekarang kan kalau di setiap pertandingan tuh tergantung wasit, tergantung wasit yang ngejudge kita. Jadi kalau selama itu wasit tidak bilang itu fault, kita akan diem aja, begitu. itu sering terjadi sih kayak drama drama kayak gitu. Makanya kadang kita suka itu udah kenal kan, tapi kalau wasitnya bilang enggak ya kita mau apa, gitu. Jadi orang bilang saat itu tuh pukulannya seperti tendangan Maradona. ya. Tangan, tangan yang gitu. Ah, baik, 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 baik. Nah, uh, Grace, juga yang banyak dibincangkan adalah waktu dikasih jam. Jam? yang mm -mm. jam, jam apa? Presiden Olimpiade. Oh iya, ya. ya, Presiden Olimpiade. Iya, <laughs> mm -mm. iya, iya. Apa sih yang dibisikin coba? Kita coba pengen denger. Sama Presidennya? Mm -mm. Oh, lihat ini. Sorry. Uh, no, no. Sorry. <laughs> so, enjoy, congratulations again. Thank you. Oh, Thank you so much. much. then uh, see you in Paris. See yeah, you yeah, in Paris. See you in Again. Again? Yeah. <laughs> That's the deal? Uh-huh. Yeah. <laughs> What's the deal? Yeah, I don't yes, know. Okay. <laughs> I don't know what to say anymore. Okay. <laughs> okay. So, okay. Bye, -bye, eh? bye bye. Bye bye. Enjoy. Eh? Yeah, is that a deal? Uh, I don't know what to say anymore. <laughs> I said so. Ali, when you hear that, Aku rasa dia disuruh ani loh. Biar main, lagi ya, eh? biar main lagi ya. Biar main lagi ya. Biar main lagi ya. Biar masih panjang kan? Heeh. Oh, uh. berhenti-berhenti deh. Iya yeah, deh. Memang Chris mau pensiun. Um, ya memang kalau gini, aku uh, memang selalu punya target sih, Mbak. Dalam masih dalam bermain dari waktu kecil juga selalu kalau uh, umur segini harus bisa ini, umur segini harus juara ini gitu nah waktu itu nggak dapet atau waktu itu udah dapet itu udah jadi suatu ancang-ancang lah kayak gitu sama dengan hal kayak gini juga gitu nah sekarang kan kalau sekarang kan emang udah udah lama dia panjang gitu ya jadi ya ya pasti akan ada kemungkinan itu untuk ke depan dalam waktu ke depan itu gitu sih Nih, apa mbak? Dia lahirnya telat sih. Atau saya lari cepetan. <laughs> Jadi gak bisa orang gitu kan. <laughs> Atau saya, Tidak ada yang mustahil. Iya. Siapa bilang 36, 37 ya. olimpiade. Tidak ada yang mustahil. Iya. Saya jeda. Saya ingin dengar lebih banyak lagi bagaimana dua perempuan ini bisa tampil prima. Dan berhasil menyelamatkan wajah Indonesia. Ganda perempuan pembawa emas, saya kembali sesaat lagi. Negara melalui BUMN selalu memberikan apresiasi kepada para atlet yang telah berjuang dan menoreh prestasi, demi mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia, serta mengibarkan Sang Saka Merah Putih yang kita cintai di mancanegara. Selain apresiasi, kami juga mendukung dalam pembinaan para atlet. Pembinaan ini sangatlah penting. Tidak akan ada medali apabila tidak ada pembinaan yang baik dan secara kontinu. Kita tentu ingin lagu kebangsaan Indonesia Raya dapat berkumandang dalam banyak kancah dunia. Kita juga ingin meraih merah putih dapat berkibar gagah di setiap kejuaraan dan pentas olahraga dunia. Dan kemarin, di ajang Olimpiade Tokyo, kita dapat mengumandangkan lagu kebangsaan kita, mengibarkan bendera merah putih. Selamat saya ucapkan untuk Grecia dan Apri, dan juga semua kontingen Indonesia yang berjuang di Olimpiade Tokyo. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah memberikan kami tangis haru dan bangga di tengah masa yang sulit saat ini, meski kita. Melalui banyak hal penuh tantangan, kita selalu percaya Indonesia dapat melaluinya, dan kita akan jadi bangsa pemenang dengan modal, tekad yang kuat, dan semangat kerja keras serta bergotong royong. Selamat, Grace dan Apri! Saya bangga, saya salut. Da, da da Mereka seneng banget tuh ketemu kalian tuh. Masih di Rosi Special. Kado emas Grecia Apriani. Selain perbedaan usia yang terpaut sekitar 10 tahun... ...perbedaan karakter juga pasti jadi tantangan... ...di awal-awal memadukan duet Grecia dan Apriani. Namun berkat... Tangan dingin pelatih Hian, Grace Ani menjadi pasangan paling kompak di dalam maupun di luar pertandingan. Padahal sebelumnya Grace sempat berniat untuk gantung raket. Nah, benar kan sebenarnya karena Olimpiade kan tahun lalu ya, Empat, Lima tahun lalu, 2016 ya. Mm -mm. ya. Nah, sebenarnya kan sebelum pandemi, Uh, oh, sorry, 2020 ribu dua puluh terakhir. Ya, yeah. kan sebenarnya udah pengen ini kan, karena kan ada rencana untuk Men menikah. Uh -oh. <laughs> udah menikah memang. Iya. Yeah. <laughs> karena pandemi jadi bisa menikah dan uh, olimpiadenya bisa ikutan lagi kan. Iya. Yeah, Besok, gini, aku mau tanya, kenapa kan Grace kan hmm. udah banyak ketemu sama pasangan lainnya kan. Yeah, yeah. Terakhir uh, Nitya ya kalau nggak yeah, salah Nitya. ya kira-kira Ani ini pasangan yang paling menyenangkan atau menyebalkan? <laughs> Aduh, ini pertanyaan yang ini menjebak ya ini ya? Iya betul. Bikin berantem ini kayaknya kan. <laughs> <laughs> um, Setiap gini, setiap uh, pemain kita punya karakter beda-beda, kita punya kelebihan dan kita punya kelemahan yang berbeda-beda. Ini saya tidak menjawab. Saya menjawab ini dengan memang terbuka, bukan karena ada Apri di sini atau karena ada memang uh, saya pun punya kelemahan dan kelebihan begitu juga dengan Apri. Jadi saya rasa um, sebuah keberhasilan setiap pasangan itu bukan tergantung dengan dia seberapa jago, saya seberapa jago mm. atau dia dia seberapa lemah, saya seberapa lemah tapi komunikasi dua arah antara saya dan Apri. Ya gitu. Juga begitu juga dengan pasangan-pasangan saya yang lain. Bagaimana kami di, di lapangan tuh emang harus ada chemistry dulu, harus ya, ada bonding hanya di lapangan ya. Aku gini, Ini, harus ada bonding. Uh, ya. Grace, Nih, yang paling penting untuk para perempuan terutama di sini ya. Adalah. Betul. Bagaimana sih rasanya menjadi pasangan yang tidak dalam nomor unggulan? Kita sering sekali banyak perempuan hmm. Hmm. Kita bukan menjadi yang diandalkan. Ya. Bagaimana rasanya tuh? Um, kalau pri pribadi ya, kalau saya pribadi itu saya menjadikan itu kekuatan ya. Saya tidak menjadikan itu suatu hal yang um, negatif pada akhirnya di kehidupan saya. Jadi dan saya juga nggak mikir kayak ah uh, lu non unggulan pri, lu nggak bisa lu nggak bisa berbuat apa-apa karena lu apa nggak unggulan kan dilihatnya kan bukan dari situ, mm -hmm. jadi memang kita harus melihat kualitas kita sendiri. Pada akhirnya kita juga bisa untuk melaju untuk uh, ke tahap yang terus terus naik level terus gitu loh nah. pada akhirnya, mm -hmm. gitu sih. Grace juga gitu kan, karena kan paling senior ya. Iya, betul. Di Olimpiade ini yang bisa dapat medali emas, rasanya Grace adalah yang umurnya, betul, <laughs> uh, yang paling banyak ya <laughs> <laughs> nah, <laughs> <no>. <laughs> lebih, lebih berhikmat lah ya lebih lebih, <laughs> lebih dewasa nah, yeah. that's good <laughs> Jadi kalau yang muda gak berhikmat ya mbak? Enggak, <tuk> kami-kami yang tua-tua ini kan oh. sebenarnya oh, agak oh, gimana ya? gitu. Oh, bicara ya? umur oh, ya guys ya. Chris, ya. <tuk> <tuk> agak sensi kita ya. <tuk> ya. Bagus mbak, saya selalu bilang sama junior-junior saya, seneng dong berarti umur panjang. Saya bilang gitu, kalau ulang tahun atau umurnya lebih banyak itu berarti umur panjang. Amin. Bener gak? Kita <tuk> udah pernah diada umur mereka tapi belum ya. tentu iya kan masanya itu. ya harus disenangi. Iya mm -mm. iya iya. Nih, ya. aku mau tanya jujur. Tuh. Waktu <laughs> kamu dipasangkan sama Grace, Kakak Grace yang sudah malang melintang sama yang lain-lain, jujur pertama kali kamu bicara, kamu tuh happy, bangga atau sebenarnya ya elah, dapet sama yang umuran tante gue. <laughs> <laughs> Enggak. Aku malah jadi ini tuh kayak awalnya memang aduh gila ya Kak Grace gitu, kayak minder gitu loh awalnya. Jujur, jujur ya, jujur ya. Terus habis dari situ eh uh, saya sendiri di kamar, saya ngomong sama diri saya sendiri. Pri, ini kesempatan lu gitu. Ini kesempatan lu dengan Kagres punya punya kekuatan yang udah kekuatannya bukan hanya di lapangan. Jadi punya pengalaman yang banyak daripada saya. Jadi ya saya jadi ini tuh kayak wah, ini nih kesempatan nih. Hmm. Allah udah nunjukin nih jalannya. Jadi pada akhirnya saya akan apa namanya? Saya nggak akan nyanyiin itu gitu karena waktu apa namanya? kan terus berjalan kalau nggak cepet ya kenapa nggak gitu jadi nggak apa-apa ya sama dipasangkan sama kak Grace gak tuh nggak apa-apa apa-apa aku udah sering kok dicap tante-tante gitu atau ibu-ibu udah sering tenang aja tapi saya bilang, ibu-ibu strong kan? Masih kan, bilang oh. kan. <laughs> Teman-temanku juga suka gitu <laughs> Warasi juga gitu ya? Ibu-ibu strong kalau, ya? Kalau gak, eh, 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 oh. eh, siapa lagi? Eh, 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 Grace kan? eh, 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 tolong ini dikasih fluid dulu. <laughs> Ibu kan ya, tante-tante. Emang kenapa soal berpasangan yang 10 tahun lebih tua dari kamu itu, does it matter? bilang eh pasangannya sama tante-tante gitu ya? Yeah. <laughs> ya enggak lah, enggak dong. <laughs> eh, kuat, <laughs> ya, yang penting kan kuat. Tapi cerita dong bahwa meskipun 10 tahun dianggapnya apa? Seumuran ya? Dianggapnya seumuran. cerita apa itu harus ingat. Hey, nih, cerita nih. Iya <tuh> <tuh> kan teman-teman saya kan. <tuh> Parah banget. Ini, <tuh> ya jadi teman-teman saya kan lagi lagi ngumpul biasa. Terus ngobrol. Terus ditanya. Ri, Kak Grace itu umur berapa sih? Gitu. Waktu itu yang masih umur tiga puluh tiga puluh dua lah, ya segitulah ya, lah <laughs> ya, segitulah. Lagi sebut lagi mama. Maaf, maaf. Terus habis dari situ, hah segitu? Yakin lu pri katanya? Iya emang kenapa? Kok kayak tuaan lu ya? <laughs> gitu? Wah parah banget emang. Aduh itu, wah gila ya kalian. Udah lu pada jadi jangan jadi temen gua. <laughs> <laughs> Tapi enggak jadi ya. Iya memang memang mukanya. Memang pasti kan, muda, muda banget. <gir> udah banget, 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 karena ketika kesempatan itu diberikan untuk perempuan, mm. saya percaya kita akan pasti lebih maju. Iya. Jadi hidup perempuan, mm -hmm. perempuan pembawa emas untuk Indonesia. <laughs> kan um, ada soal karakter, kalian membangun sendiri. Ada soal coach gitu. Aku mau nanya, uh, kan, uh, apa, coach Eng Hian tuh galak gak kan? sih? Hmm, dia gak galak sih cuman dia nyebelin bukan dia um, tahu kapan harus serius kapan harus nggak serius gitu masih tapi keras keras banget hmm, dibilang keras juga enggak sih karena dia selalu uh, udah gede udah tanggung jawab jadi selalu kasih pilihan-pilihan yang membuat kita pada akhirnya jadi dewasa hmm. itu ada foto foto yang sangat dramatis ya waktu Apri kan uh, setelah menang Ani tuh langsung dipeluk tuh sama Coach Eng Hian, ya kan? Ini ini aku nangis banget lihat foto ini kita lihat sama-sama. Jadi Sedih nih. Luar biasa. Tapi masih panjang ya? Ya. Kok sebanyak banyaknya? Belum belum keluar dari ruang doping. Benar -benar. Belum keluar dari. Masuk pelatnas gimana ceritanya Coach? Nah, cuma duit 200 ribu mau diapain? Luar biasa pak. Gak pernah kenal lah, gak pernah capek. program oh, apa aja, saya makan kok katanya. Ular biasa. Hmm. Gitu, Luar puas. puas. Gak boleh puas, gak boleh puas. Yeah. Hmm. Ya, masih panjang. Ya. Hmm. <insulting confusedisa> uh. <elderly Remi> kok jadi sedih-sedih gini sih, Mbak? Itu lagi mau menang tapi diingetin ratus ribu loh. <laughs> Gimana sih ceritanya tuh, Nek? Uh, enggak, jadi kan memang panjang banget prosesnya ya, Mbak. Terus, uh, memang masuk pelatnas itu, kan sebelumnya kan saya di klub juga. Terus, memang pada saat itu, memang kodidi juga tahu ya. Maksudnya kodidi juga ajakin saya ngobrol dan ya kodidi tahu. Pelatih saya tahu dan uh, ya itu menjadi motivasi saya sih. Sebenernya. Ya, iya. Jadi saya juga nggak bisa ngomong apa-apa ya mbak. Jadi, uh. Uh, gitu sih. Tapi buat kamu, coach uh, Ayhan tuh galak nggak bisa membentuk kamu seperti sekarang? Keras nggak? Hmm, menurut saya enggak ya. Kau Didi itu uh, bisa membuat karakter kita ini tapi dari diri kita sendiri bukan dari bukan dari tuntutan dari kondisi Kondidie hanya kenapa dia di sini? <gak> ketika ikut, <gak> katanya gak ikut kok. <gak> 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 <Ketika> passwordnya nggak ikut kok. Katanya <gak> <gak> nggak. ikut <gak> <gak> tadi password. Password. <gak> apa <gak> passwordnya? <gak> apa passwordnya? <gak> apa? Passwordnya <gak> apa tadi Oh Poiki. Oh, apa ini? sekalian kita berikan tepuk tangan pada Coach Angyan, pelatih Ganda Putri, Grace dan Apriani. Aduh. Dan Coach Angyan sendiri adalah pasangan Ganda Putra peraih medali perunggu Uh, Olimpiade di Athena 2004, Oh, anjir! Anjir! No, 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 no. <laughs> oh, ya, <laughs> medali perunggu saya kasih emas deh. No, no, yeah, no, 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 <laughs> kan, eh, ngerasain. Kan bangga, bangganya gimana Melebihin <laughs> kan? <laughs> <Mabihin> kan? <laughs> <laughs> anak didiknya ngelebihin achievement Iyi. dari pelatihnya Iyi. itu luar biasa tuh warasi luar biasa coach enghan terima kasih ya, sudah bisa membawa perempuan membawa emas Iyi. untuk indonesia Iyi. Iyi. Saya, balikin, saya balikin coach ya 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 nah kan coach enghan kan lebih pada ganda putra ya ya nah dipercaya aku dari tadi mancing mereka coach Galak nggak, nyebelin nggak, keras nggak, mereka semua baru bilang nggak baik. Masa sih? <hati> ada Masa ada firasat si? kali. <hati> ada firasat saya ada di sini. Saya <hati> kan nggak <hati> tahu loh, gue jangan mau ke sini. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tadi janjian habis dari keluar dari karantina gimana? Nggak sih? memang nggak tahu kalau memang nggak tahu. Lalu ini kalau cuma berdua aja kan? Iya. <hati> Coach, dipercaya untuk melatih dua perempuan ini. Padahal coach kan biasanya kan ganda putra kan. Ya. Berarti PBSI memandang coach Hian ini memiliki kemampuan untuk memahami perempuan. <laughs> Luar biasa. <laughs> untuk memahami perempuan ya. Jangan kedengeran yang di rumah ya. Gimana <laughs> <laughs> coach? Bagaimana dua bisa melatih dua perempuan ini? ya basic awalnya sih nggak semudah itu ya mbak awalnya juga penuh dengan pergumulan <laughs> dan penuh dengan pertengkaran oh itu yang ngalamin sama saya jadi nggak gampang nggak gampang dua perempuan ini nggak gampang nggak gampang oh pergumulan itu kalau perkataan iman pergumulan tuh udah berat loh bro. Ya, iya memang kami gumuli memang memang berat. Memang iya. Kenapa kenapa coach? Ya kalau uh, perempuan itu tentunya uh, dari dari penyampaian uh, saya ke mereka aja juga saya harus menata hmm. konotasi nggak boleh terlalu tinggi uh, supaya nggak terdengar bro. kasar. Ya. Terlalu pelan, lunjak, hmm. rasanya. Itu. Hmm. Jadi gimana harus kita harus pas. Pernah nggak coach mengalami coach ngomong baik-baik tapi mereka berdua lebih lebih ngegas. Hmm, jarang sih tapi ya pernah tapi jarang. Mereka lebih mereka sudah mengerti tapi emang awalnya rata-rata uh, di awal di awal Mark, yang yang uh, kita harus menjalin komunikasi yang lebih baik itu supaya pengertiannya lebih le, lebih baik karena pada saat kita komunikasi kita berjalan baik pengertian kita lebih baik itu ke ke lapangan mm. yang penting paling penting kan di lapangan apa yang paling susah siapa yang paling susah di antara mereka berdua coach awal-awal pasti Apri kalau bahasa Inggrisnya itu doublek ini bukan gua loh dari kemarin Iya apa, ya apa, apa. Ada orang ketiga yang ngomong <laughs> Mas yang kecil blak, benar. Aduh, saya bisa ngomong apa Tapi itu berjalan gak lama lah, Berjalan hmm. lama ngerti Karena kan uh, terutama dari Grace ya, dari hmm. Grace itu uh, bimbingannya dari daily life, persiapan segala macam itu di Grace yang bimbing. Harus hmm. dari, dari mana caranya berkomunikasi dengan saya pun. Grace yang banyak mimpi. Oh, jadi dia kalau bahasa Inggrisnya paling dablek ya. Iya, betul. Hmm. Pasti ada seseorang yang juga tahu bagaimana sosok Apriani dan menyatukan orang ini. E, karena kan sebelumnya kan Grace sempat berniat untuk gantung raket, tapi saya mau memperkenalkan e, selain Coach Eng Hian, ada juga sosok yang ikut berperan membina pasangan Grace dan Apri dari awal karir. Saya mengundang Ibu Imelda Wiguna oh, oh, liat, ada, yang bener, merupakan di oh, Grace bener, dan aktor di klub PB Jaya Raya. Ibu Imelda ini Ayo, jangan si. lupa Ayo, si. juga juara All England 79 Ayo, di Ayo, dua Ayo, nomor ganda ganda putri Ayo, dan ganda campuran. Oh legend, juara loh. Hai Bu Imelda. Hai. 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 Mereka udah pikir bu yang, Ibu Imelda datang loh. <laughs> Bu, aku kan Grace ini kan uh, udah mau pensiun Bu Melda. Terus tiba-tiba Apri muncul. Grace tuh katanya bangkit lagi. Uh, Ibu sempat mengatakan kondisi seperti ini. Sudah jalan Tuhan buat Grace. Ya. Apa yang Ibu lihat? Uh, ya, pertama-tama sih memang uh, tidak mudah ya untuk pengalaman sebagai atlet ganda ya tidak mudah untuk menyatukan hati apalagi e, berbeda usia cukup panjang sekitar 10-11 tahun antara Apri dengan Grace tapi saya sendiri juga berpengalaman yang terakhir e, partner dengan Rosyana Tendian itu itu jauh juga jauh. ya Bu ya tujuh belas tahun saya Iya pikir. ibu sama Vera Fati lagi lebih jauh lagi Rosiana uh, ibu mau berpasangan dengan Rosiana Silalahi bisa juga. ibu uh, ibu berpasangan dengan Rosiana Silalahi dilatih oleh Coach Eng Hian bagaimana bu bisa jadi tuh bisa. Nah, saya jadi, bersyukur sekali ya karena karena memang uh, pengalaman juga Hmm, bisa interaksi komunikasi dengan baik dengan uh, pelatihnya, dengan Engyan. Jadi, Jadi, seperti tadi si Engyan udah kasih tau kan, double kan? Apriani itu double gitu memang. Iya, <laughs> Bu Imelda, aku pernah dengar cerita, uh, coach ini minta bantuan ibu untuk menengahi Grace dan Apri sampai-sampai ibu pernah bilang gini ke Coach Engian jewer raja si Apri itu kalau gak mau nurut, benar nggak Bu? Oh ternyata diem-diem ya, gitu ya. Jadi tanpa tanpa pengetahuan Apri uh, pada saat awal-awal ya awal-awal itu uh, saya dengan Engian dengan Grace itu diskusi itu loh, jadi mm -hmm. Maksudnya karena karena emang ya itu doublek itu si Apri ini, jadi uh... Bu apa gimana sih doubleknya dia? Bu? <laughs> emang oh. emang bandel sih, emang bandel anaknya ini. <laughs> tapi tapi kan dia uh, kita semua tahu bahwa dia punya punya apa keistimewaan yang yeah. yang jarang banget ada dimiliki oleh uh, seorang atlet yang junior boleh dibilang junior. Hmm. Jadi kita berembuk sih, Enggan sebetulnya juga sudah sudah ci kalau bohong uh, ya Bu ya, bohong, <laughs> bohong <Bohuat, bohuat. laughs> Jadi kalau kalau terus-terusan April begini, sepertinya ya akan ada sanksi gitu. Mm -hmm. ya, tapi tapi sabar aja, yang penting kalau nakal dijeler aja. <laughs> saya bilang begitu kan. E, kemudian e, Chris juga ngobrol juga gimana gitu si Apri ini ya tapi ya uh, saya berterima kasih banyak kesuksesan ini tentu tidak terlepas uh, dari peran-peranan Jim. <tuk> <tuk> dan juga Krisnya uh, juga begitu ya jadi pasangan kalau pasangan yang beda usia banyak itu tuh memang tergantung dari yang seniornya hmm. bagaimana seniornya itu bisa membawa juniornya itu ya dengan baik. Ya. Karena biasanya kalau senior yang lebih bagus mainnya dan berpasangan dengan junior itu suka gampang marah tuh. Mm. Jadi kalau salah pasti ngomongnya suka kasar, goblok gitu ya kan. <SISITAN> <SUSS> Otaknya di mana kan <SUSS> begitu ya. di sini nih Ditengkul ya, didengkul ya gitu ya. <SISITAN> Terus sih, terus terus terus. Terus, terus. Si, si, keluarin, si. terus, terus keluarin aja, si. terus. Keluarin aja si. nah, udah ngomong yang saya terus. tahan ada pernah enggak? Enggak. 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 Oh benar. Oh, nada gari. nadanya gak, kalau Nada nada gak, nada. tinggi. enggak nah, tapi enggak <Otri>. Jadi Tahan, kok enggak tahan ya, gitu. Spesial banget nih. Aduh, spesial banget gimana gimana, gimana gimana ah? Gimana gimana? Udah enggak tahan saya kok enggak tahan. Ayah. Ya, gitu. Oh, gitu, ya. Ternyata enggak selama ini gitu. Oh. ngurusin anak satu. Ngurusin gua. anak doblek Aduh. Iya, iya. Terus Ci. Ya, kalau mau bilang ampun sih ampun-ampunan memang. <laughs> aduh, terus Sinci, aduh. Dius. Jadi Bu Imelda mereka tuh kelihatan kompak, kelihatan ini di di, uh, di, di belakang di belakang lapangan ada Bu Imelda, ada coach Eng. udah sebenarnya udah ampun-ampun ya, Bu ya. Uh, saya tuh, sebetulnya tuh uh, melihat permainan mereka di uh, olimpiade kali ini tuh saya terkejut banget. Iya. Yeah. Karena saya melihat Uh, Apriani uh, permainannya, uh, tekniknya juga fisiknya dan kemudian mentalnya itu berkembang pesat gitu, yeah. bukan bukan satu level tapi menurut saya ya ada peningkatan dua level. Mm -hmm. Jadi pasti kembali lagi mm -hmm. ini pasti ada peranan dari Engian dengan Grace sebagai partner yes. itu. Yeah. Jadi saya lihat dari awal main uh, terutama mentalnya ya dari awal main itu wajahnya Apri dengan Chris itu menunjukkan apa ya e, e, semangat tapi tetap tenang gitu. Mm -mm. E, jujur saja. Jangan-jangan Ibu Imelda itu karena Ibu WhatsApp sebelumnya. <laughs> <laughs> nah, yo <yuk>, bu Ayo <laughs> ya, ya sih jadi e, kita kalau kalau klub itu e, sudah kirimkan atlet ke pelatnas seolah-olah Uh, ya sudah, kita tuh lepas mereka itu ke tangan pelatih yang ada di pelatnas. Paling juga kalau uh, ada surhat atau ngobrol gitu, paling kita bisa kasih nasihat-nasihat aja. Uh -huh. Dan di dalam pertandingan ini sih memang uh, pada saat Kevin dengan Gideon kalah. Jujur saja ya. Saya agak down gitu. Uh -huh. Ya, aduh, bagaimana ya? Karena... E, memang ada Hendra dengan e, Aksan, ya. Tapi dan Hendra Aksan sebetulnya sampai dengan semifinal itu wajahnya juga wajah optimis gitu. Jadi sebetulnya cuman kan nggak diunggulkan, maksudnya untuk meraih medali emas itu jauh dari impian sih sebetulnya. Iya. Bu Imelda, impi, gitu kan. saya tuh, Kenapa? Mm -mm. Bu Imelda, saya tuh kenapa merasa sangat senang, senang bahagia dan bangga sekali bisa menghadirkan dua perempuan dalam panggung ini mereka adalah mereka punya pengalaman sendiri-sendiri. Gracia yang malang melintang, pernah didiskualifikasi di Olimpiade sebelumnya, umurnya juga sudah tidak muda lagi. Tidak lagi. Aku <laughs> <laughs> dapat pasangan yang apa tadi? Apa? Pasangan yang apa yang muda ini tadi? Apa? <laughs> Double. Pinter, pinter. Opi. Kalau saya harus ngomong dia pinter. Iya, sekarang dirubah bisa. Sekarang. <laughs> Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, terima Binder. kasih. Loh. Hanya Bu Imelda, kenapa saya begitu bangga bisa menghadirkan dua perempuan ini hmm. yang selalu disebut tidak diunggulkan, bukan nomor unggulan. Hmm. Tahun ini hadiah kemerdekaan Republik Indonesia adalah para perempuan yang selama ini mungkin tidak dapat kesempatan yang sama. Luar biasa, hmm. Luar biasa. tidak dianggap sama dengan yang lain. Tahun ini, tahun perempuan pembawa emas untuk yes. Indonesia. Oh. Yehu. <laughs> Bu Melda, oh, thank you so biasa. much. Love you, Bu. Bye, Bu. Thank you. Coach Hian, terima kasih yeah. banyak sabar-sabar yeah. ya. <laughs> Aman. Terima kasih Bu Melda, terima kasih uh, Coach Anghean. Usai kemenangan di olimpiade, joget TikTok selebrasi mereka jadi perbincangan publik. Saya kembali dengan mereka, Goyang TikTok. Sampai lagi. Mewakili seluruh direksi, komisaris, dan pekerja Pertamina Group, saya mengucapkan selamat kepada Grecia dan Apriani, dua serikan di Indonesia yang telah mengukir sejarah sebagai tim ganda putri bulu tangkis Indonesia pertama yang meraih emas Olimpiade, sekaligus satu-satunya medali emas dalam Olimpiade Tokyo 2020. Betul-betul menjadi kado hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat membahagiakan dan sangat membanggakan. Terima kasih atas energi luar biasa yang telah diberikan untuk mengharumkan nama Indonesia. Hal ini menjadi inspirasi dan semangat bagi masyarakat Indonesia dalam memberikan energi terbaik kita untuk merah putih, bersama Pertamina, Energizing Indonesia, Energizing You. Oh. Kado emas, Grace ya, Apriani. Itulah tema Rossi spesial malam ini. Banjir komentar netizen usai kemenangan Grace dan Ani memenuhi atau menjadi kemenangan buat kita semua kemenangan Gris dan Ani itu penuh sekali komennya di jagat media sosial media seperti apa keviralan mereka berdua ini saya akan langsung uh, menunjuk atau bergabung bersama rekan saya kami pernah sama-sama di ruang redaksi yang sama silakan Jeremy Tati. oh ini Ya, baik. Terima kasih, rekan Rosiana Silalahi. <laughs> Salam jumpa pemirsa, kembali lagi bersama saya, Jeremy Teti, dalam program Liputan 5 edisi Bultang KIS. Eh. Hari ini saya akan membawakan berita viral yang berisi tentang fakta-fakta mengenai Gracia Poli dan Apriani Rahayu di Olimpiade. Berita pertama datang dari Gracia Poli. Kisah cintanya bersama sang suami dikenal sebagai pasangan yang sering banget LDR-an. Belum nikah LDR-an, udah nikah LDR-an juga. Hmm, tapi ya LDR-an tak menyurutkan romantisan mereka. Terbukti dari video call pasangan ini yang beredar di medsos pas olimpiade kemarin. Iya banyak netizen yang iri dengan kebucinan mereka. Tentunya saya juga. <laughs> ya kita lihat dong video-video mereka. Hmm. Gimana kita video tiktokan dulu. Iya. <laughs> Kalau kayak gini aduh-aduh bukan hanya netizen ya, hmm, saya juga hmm, bukan iri lagi sirik, hmm, udah cucok, cakep, hmm kokoh cakep, hmm, tajir melintir pengusaha berlian lagi, hmm pinter sekali deh carinya ya. Hmm. Kita lanjut ke berita berikutnya datang dari deretan selebriti Indonesia yang ikut meramaikan momen final Olimpiade Gracia dan Apriani. Hmm, itu Raisya histeris lihatnya. Itu Gracia Gracia dan Apriani membuat itu sampai menangis meleleh. siapa lagi artis berikutnya? nah Gita dulu ibu bu hamil ini juga ya, nah Gita, oh, oh. nah Gita, ini Joshua Suherman sampai nangis oh. air matanya gede-gede lagi. <laughs> <laughs> hah, Grisye dan sang Diva Agnesmo, kalian berdua teman dekat ya? <tuh> ya. kayaknya rangkul-rangkulannya tuh kayaknya teman dekat banget nah, wow. sama <laughs> saya juga bangga. aduh meleleh gue. artis-artis hanya bisa nonton di TV ya. kalau saya bisa bertemu langsung dengan dua wanita penyumbang emas buat Indonesia Raya. berita viral yang ketiga. Datang dari jajaran politisi yang turut serta meramaikan media sosial dengan poster ya. ucapan selamat mereka untuk Grecia Poli dan Apriani. Ayo kita lihat bersama, siapa saja politisi ini. Oh. Politis. Oh, politisi, politisi. <laughs> nah, oh. wow, fotonya mau bersaing dengan Pak ini, Peraih Madalim. <laughs> oh, siapa? <laughs> politisi mana? <laughs> aduh. aduh. Iyi, aduh nih Gresia. Duh ini posternya kayaknya gedean dari nih, politisinya daripada fotonya ini Gresia dan Apriani. Hmm, Pak Surya dari berita keempat. Kalau dilihat berita-berita uh, berikut ini tanpa kita sadari. Believe it or not. Skor kemenangan Gresia dan Apriani sungguh cocok dengan usia kemerdekaan Indonesia tahun ini. Menurut pakar cocokologi jika skor terakhir pertandingan Gracia dan Ani dijumlahkan yaitu set pertama 21 19 dan 21 15, hasilnya pasti 76. Nah, angka ini sama dengan usia kemerdekaan Indonesia kita sekarang ini yaitu ta 76 tahun. Wow. Kok bisa wow. pas ya? No. Wow, betul-betul wow. betul. Kayaknya ada apa nih uh, antara ini kayaknya kan konspirasi untuk mendapatkan angka cantik. Angka cantik ini ingat jangan dipasang nomor, ini bukan nomor untuk gitu-gituan ya. Ini angka cantik aja kebetulan dipersembahkan oleh Apriani dan Grecia. Dan berita terakhir di liputan lima, edisi Bultangkis. kali ini datang dari momen kemenangan Gracia dan Apriani, bukan cuma medali emas dari mereka yang bikin semangat masyarakat Indonesia bangkit, tapi jogetan selebrit, selebrasi Grace dan Aprian ini akhir di akhir pertandingan yang bikin viral dan banyak diikuti oleh netizen-netizen seluruh Indonesia. Anda mau lihat bagaimana jogetannya kedua Sri Kandi bulu tangkis ini kita saksikan bersama. What you know about

apa itu? Oh. Tadi waktu aku bilang, Jeremy Teti. Grace gini, Kak, itu Jeremy Teti. <tuh> <tuh> kan dia terkenal sekali. Cuma <tuh> masalahnya beda generasi. <tuh> <tuh> waktu lu siaran, dia mungkin masih SMP. <tuh> ya aku tugasnya aja di PBSI zaman Susi Susanti. Bayangin aja mereka belum lahir. <tuh> tolong eh, jangan jangan berlomba tua kita malam hari Betul, ini ya? <laughs> Ye, yeah, itu paling muda di sini <laughs> oke okay. nah apa pendapat kalian tentang berita viral tadi hmm, Gak nyangka ya bisa seviral ini ya maksudnya ya? viral yang yang tiktok itu karena memang sebelumnya itu kan kita mau berangkat kita tuh udah ngobrol aja gitu pas lagi di jalan supaya relax juga kan uh -uh. itu kita mau jalan final ya kak ya. ya kan kita mau jalan arah ke bus terus kayak sebelum-sebelumnya uh, yang ceritain, uh, oh yeah, yeah. ya yeah. jadi biar cair nih ice break, ice breaker gitu siapri selalu kayak apa TikTok kak buat bercandaan aja nih ya sebelum tidur dikirimin lah itu tiap kali ya kira-kira sampai semifinal lah akhirnya aku gini pas sudah final malam final aku bergantian. pri nih buat iseng-iseng aja ya. Nih besok joget gini nih Prini. kadang dia buat iseng gitu. Tapi kan kita mau fokus pertandingan gitu. Ya biar biar relax aja gitu. Iya, iya, Ya, iya, terus iya. pas di jalan ya udah, ah, Pri kita uh, joget tiktok yang itu aja loh yang kita pernah buat gitu-gitu yang mana kah ada yang ini ini ya udah itu gayanya gitu ya abis kan kayak mau ya. jalan main ke final tuh kan kayak tegang gitu mm. jadi lagi jalan kita coba untuk rileks gitu oh, ya. untuk rileks ya tapi kalian berdua kaget nggak sih kita lihat buka handphone isinya Apriani dan Gracia nonton TV semuanya sama ini semua berita tentang kalian berdua doang bentar lagi loh kalian berdua jadi bintang iklan sosis dong belum iklan, es krimnya aku udah lihat. <laughs> Aduh. Jadi udah siap ya jadi bintang iklan ya. <laughs> Gimana kalau kita joget aja Sebelum itu, kita ini. Karena kan mereka joget viralnya kan. Viral apa? Heboh banget. Nah, Kompas.TV dan para puan. Itu membuat lomba siapa yang bisa joget TikTok ala kalian. Ala Grace dan Ani nah ada empat uh, yang sudah terpilih nanti Grace sama Ani yang pilih ya siapa yang uh, terpilih sebagai pemenang nanti dapat jersinya wow oh, Grace dan Ani tanda, kita lihat tanda tangan ya ah uh, tanda tangan nah, dong empat video terpilih yang sudah dipilih oleh para puan dan kompas.tv ini dia What you Ini know about rolling down Mitri. in the deep when your brain goes numb you can call that mental freeze when these people talk too much put this in slow <laughs> motion. Yeah <laughs> I <I'll> feel like <laughs> I just wrote in the ocean eh What you know about rolling <laughs> Okay next <laughs> <Ini laughs> What you know about rolling down in the deep when you bring goes numb <laughs> Rini Ratnawati Purwokerto Emang ini ya kak, niat ya kak ya Niat banget ya nah, Next, Satu lagi. finalis ketiga Uh, lutu, anak-anak lutu banget What you Dari Depok. Dari Depok. Yeah, I feel like an fork in the ocean, ain't eh? what you know about rolling down. Nah, terakhir, nah, terakhir dari, mana nih? dari Lulu Risky. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental we'll freeze. When these people talk too much, put the sin in slow motion, yeah. I feel like an fork in the ocean, ain't eh? what you know about rolling down. Wah, ada empat nah. uh, finalis, ini uh, Grace, ini nanti ada dua ya, yeah. kaos, ini yeah. uh, dari Grace dan Ani yang akan ditandatangani oleh mereka berdua. Siapa di antara empat tadi, dua yang menurut kalian paling juara joget TikToknya? Yang dari mana? Satu video ya. Satu video, satu dari Ani, satu dari Grace. Hmm. Yang, yang dua ya. Iya, hmm. yang, ya, yang, yang dua, yang dua, uh, yang Grace, pilih siapa? Yang video yang, video ibu, yang kedua. Ibu yang eh, suami istri ya? Yang suami istri, ya, usah ya. lu pilih sendiri, dia pilih sendiri. Oke, okay. apa ya, iya. lu pilih? Oh, Ada dua, oke, okay, sorry, 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 oke, oke, sorry, sorry, dia sorry, 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 yang, tadi kita sebelum pilih, ya. yang yeah Video kedua, tadi. Kamu pilih yang kedua video yaitu kedua. Video kedua, ya, ya, eh ya, Bukan, oh ya. Rini Ratnawati Rini. ya? Video yeah. ya, 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 sebelumnya ya, lihat. ya, ya, ngomong ya, Mana? ya, 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 Yang ke 4. Keempat, oh, oh yang terakhir, berarti yang oh, yang terakhir, terakhir, yang terakhir. Yang terakhir yang Lulu terakhir, Risky dari ya. Jakarta Timur, oke kamu tanda tangan sambil kita panggil mereka supaya mereka bisa tahu ya. kalau mereka menang ya tanda tanganin oke. ini tanda tanganin, yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir, yang ada Lulu Rizky dari Jakarta Timur mendapat jersey e, dari Ani dan juga tadi dari sangat Rini sangat Ratnawati dari, okay. dari Purwokerto. Nih satu lagi. Kasih lihat dong di tanda tangan tuh. Jadi hmm. sah, sah ya. Nah, ini sudah dua. Yang ditanda tangani. Cep. Pilih yang mana yang kiri apa yang kanan? <laughs> hmm. <laughs> udah ada. Uh, Rini dari Purwokerto dan Lulu yang terpilih sebagai pemenang. Halo Rini dari Purwokerto. Ada nggak? Bisa muncul nggak? Dia pasti ada di sekitaran sini nih. Halo. Halo Rini Purwokerto. Uh, udah tuh, udah. Halo dah. kak. Mana ya? Mana ya? Visualnya Halo, kak. belum muncul nih. Halo, lembaikan tangan ambaikan Halo. tangan. Oh, itu dia, itu dia, itu. Nah. Hah, ah, ini barini. Halo, Kak. Iya. Halo, jadi Jika, kabarin Pro. Mbak Rini jadi Pro Kerto. Dari Propto. Dari Perwokertok. Oh iya, monggo. Ini dapat ini jersey dari eh uh, Gracia langsung nih, udah di tanda tangan Ini cakep kan? Cakep <tuh> banget. Makasih ya, Kak. Ngomong, -ngomong apa buat Gracia, Kak? Sukses selalu. Makasih juga buat Puan. Cerita mm, -mm. mm. Rita Puan. Oke, okay. Untuk hadiah buat uh, apa Rini sama Lulu. Kamu di situ aku fotoin. Biar nanti dikirim sama mereka. Mereka nah. ada bukti. Tuh. Pegang. Uh, biar nah. ini tanda mata yang luar biasa. Aku fotoin sayang. Okay. Tuh yuk. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Jadi aku sebelah mana nih? Kamu situ, kamu nanti, nih. Kamu nanti, nanti oh, oh, ya. jadi ganti. Berdua aja. Berdua aja. Mm -mm. Yuk. Okay. Okay ye yeah, dapat ya, jersinya okay. ya, satu, wow. dua, tiga, yes, ah. oke, okay. ya. yeah. akan dikirim ya, segera jersey kaos segera dari Grace dan Apriani, Apriani, perempuan pembawa emas untuk Indonesia ditandatangani langsung oleh mereka, ya, Thank you. makasih Mbak Rini dan Mbak Lulu. Semoga dan... kaosnya menjadi kaos yang barokah Amin. dan menjadi berkat Amin. untuk kalian semua. Amin. Oke Rosis, kalau sudah dapat jersey, kalau gimana kalau kita tiktok kan? Gue paling gak tahan kalau dia doi kayaknya. Yeah. Aduh, yeah. Rosis ini teman joget gue dari zaman dulu. Ah. dari zaman dulu. Ah. Oh, udah deh kalau di Bali kita oh, udah juara. Oh. <laughs> gak oh. itu kan masa lalu ya. <laughs> Aduh. gimana musik? mereka berdua dong ya oh, mereka berdua Iya okay. dong. Dulu, dong mbak temanin dong kita mbak kita, mab. Mab. kita, kita, kita kasih challenge buat morosi ya kan iya dong ya. ayo dong ayo dong ayo dong ayo dong ayo 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 ayo

Oke, okay, oh, kembali. Ini saat lagi. <laughs> Aduh, Aduh. luas loh Ani loh. Uh, luas gimana? Luas ya. Luas Ani. Luas Ani. 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 Benar. Lu tuh ya gaya lu. Dadah. Senang deh. Bisa berhasil dalam pertandingan pasti karena selalu ada support yang besar dari banyak pihak, terutama dari keluarga. Tapi pertemuan dengan keluarga bukan hal yang mudah. Usai bertanding, Grace dan Ani harus menjalani karantina di Jakarta sebagai bagian dari protokol kesehatan bagi mereka yang baru kembali luar, dari luar negeri. Dan ini e, berlaku buat semua, bahkan buat mereka memba yang membawa medali emas untuk Indonesia. Nah, e, untuk Grace dan Ani waktu menang itu kan semua selebrasinya nggak cuman Grace dan Ani aja yang selebrasi, hmm. yang juga sangat apa membuat semangat itu yang di rumahnya uh, Ani tuh hmm. Oh iya yeah. no itu baru. Uh, uh, kita lihat lagi ya. Oke. Oh masih Ya. Aduh. Ada. Wow, anda udah pernah lihat itu nih? Uh, belum sih, belum. saya sewaktu aku lagi main itu belum ada lihat itu sih. Setelah main, setelah mm -hmm. main itu itu juga lihat di apa namanya di Instagram. Mm -hmm. Ada ngetik dan ya udah lihat itu. Rubah banget loh itu. Rubah banget, gila nggak nyangka loh bisa seram itu. Di rumah. Itu kayaknya kak kamu jadi kebanggaan untuk Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, alhamdulillah cuman yang uh, saya dengar waktu itu kan diwawancara Kompas TV juga tuh nih bapak alih-alih untuk nonton bareng Opande ya Iya Opande Opande tuh malah memilih untuk doa sendirian di kamar <tuk> 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 ya hmm ya memang sih sebelum jadi kan kita kan berangkat naik bus disiapin terus habis dari situ setiap saya mau berangkat setiap saya mau berangkat sebelum bus jalan atau di sedang perjalanan saya telepon papa saya memang mm -mm. saya telepon opande itu supaya ayo pak kita doa bareng-bareng mm. kayak gitu sih oh. ya mm -hmm. <laughs> kapan terakhir ngobrol sama papa sama opande terakhir ngobrol itu pas kapan ya tiga hari yang lalu apa empat hari yang lalu gitu oh baru dong. iya soalnya kan juga memang eh iya tiga, tiga hari lalu, lalu oke okay. eh, udah vaksin loh pande Uh, iya, tapi katanya kemarin Opande itu nggak vaksin, soalnya kan ada penyakit ada, ada gula juga kan. Mm -mm. Jadi kayak takut papanya itu takut. Udah, opanday. udah vaksin, makanya nggak apa? Kita pengen supaya kamu tahu kabar Opande, baru vaksin nih. Oh, baru vaksin. Mm -mm. Oh, kita iya. tanya ya, gimana ya? ya. Kita telepon coba uh, Masa Kontrol, uh, sambungin deh. Coba, uh, kayaknya udah bisa deh. Oh, alhamdulillah. Uh, sudah tersambung? Tolong di tahu kalau sudah tersambung. Oke. Okay. Coba, oh uh, Opande sudah ada. Uh, boleh. Halo, Assalamu'alaikum. Waalaikumsalam Pandey. Ini Ani, silakan nih. Waalaikumsalam. Pak? iya, iya. anda di mana ini? Lagi di Konawe, Kalimantan Barat. Iya, lagi bikin apa? Lagi ya, di, ya, di mantan. Oh iya, sudah vaksin kah? Ya, udah. Oh, kapan? Kenapa tidak kabari? Iya malu, jauh dari kendari. Oh iya, kan bisa telepon. Ya, tapi... tapi aman, ji aman, 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 lagi aman, lagi aman. Oh iya, yeah. syukur mi tidak, tidak ini jin sakit ji toh? Oh iya, yeah. syukur mi, alhamdulillah. Iya, yeah. ya, yeah, syukurlah. Iya, 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 iya. Nih, kangen gak sama opande? Kangen pasti, kangen banget. Kapan ya bisa ketemu opande? Ya, paling ya setelah. Setelah si di sini urusan semua selesai kali ya. Terus pasti pulang ke rumah sih. Mm -mm, karena kan sebagai juara harus karantina 8 hari belum bisa ketemu ya. Iya. Ya udahlah ketemu sekarang aja. Hah? Eh, eh? <laughs> udah di sini. <laughs> Hah? Bapak di sini. Iya, ini kado ulang tahun kamu. Oke. <laughs>

Pandai dan anak bungsunya. Iya. Alpriani. aduh Jadi nih, tahu kan kenapa aku panggil kamu Ani? Enggak. Right. <laughs> Jangan panggil Apri. Halo. Apa? Aduh. Oh, opande, apa yang dibawa opande? Eh, ini, ini reket. Awalnya dia latihan bulu tangkis. Eh, situ, situ. Sini, sini. Aduh. sini, sini. Sini. Susah ya. Eh. Nah, ini. Awalnya ini nih ya itu kalau mau main sebelum Ani udah sudah ambil memang ini reketnya hmm. mas kecil ini dia udah pegang opa teman dek tolong temani ani mau main Aduh. mas kecil ini selalu siap gini kalau mas ya mas kecil sekali paksa dibikinkan yang agak kecil sesuai bodinya ada reket reketnya mamanya tapi Bulu bisa karena banyak pasir, oh. sedikit bekel karena anu putus, mm -mm. baru reket kesayangannya mamanya. Yeah. Nah itu, jadi kalau main dengan mamanya, itu dipakai sama-sama, reket anu. Tapi kalau teman-temannya main dengan anak, anak kecil, ini yang dipakai, mm. pokoknya jadi tuh, yeah. dengan bulu, bukan bulu begini, yang dari bulu ayam juga, tapi ini yeah. gaba-gaba yeah. di sini, baru dia seneng sekali loh Pandey. Gimana kamu bisa ketemu Papa Pandey? <laughs> seneng banget. Makasih. Terima kasih untuk Komas TV yang udah datengin Papa saya. Ada seseorang yang memberikan kejutan kado itu, itu untuk kamu. Nanti aku bocorin. Oh siapa ya? Ya ada deh. Aduh, makasih loh. Silahkan Opandey duduk Pak Opandey. Oh, iya, iya, iya. Pak Mirudin Pora, oh, iya. ayah dari Apriani. Aduh. Hmm, hmm. Aduh. ya <tuk mengeris> <tuk mengeris> Dia kenapa nangis gak? Oh sering. <tuk> sering dia. <tuk> 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 tapi biasanya dia kuat sekali. Opande Pande. Dia sedang sekali. Karena lama banget pasti akan gak ketemu kan. Sebenarnya jadi nih mau cerita bahwa. Opande kan nggak bisa di, belum bisa divaksin, tapi ada bisa ya. divaksin. Sehingga bener-bener udah rezeki kamu bisa ketemu lebih cepat untuk Opande. Ya. Ketemu Opande karena satu, eh bisa vaksin dan kemudian bisa PCR dan kemudian bisa ketemu Iyalah, anak. alhamdulillah lancar lancar ya ya lancar lancar pernah ketemu anak bungsunya pandai iya memang niat oh. harus ketemu mm -hmm. tapi itu yang kendalanya itu vaksin tapi kan udah kan sekarang sudah eh, dan hebat loh Opande loh nggak ada gejala mm. Mm. ya aman Pandai nggak ada gejala nggak ada nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Mm. aman pokoknya sudah lancar saja <laughs> Opande, maaf, opande, oh, oh, iya, iya, bener nggak waktu kecilnya, Ani, kayak apa? Opande, oh, dia itu kan fisiknya dia sepertinya laki-laki, dan karena memang dia rumit. Pokoknya harus di apa maunya, mau main bola, siapkan bola, sepa, apa sepatu bola, mamanya, hmm. almarhum, mau takro, dibelikan takro, dia itu. Nah, terakhir ya bulu dan dia senang. Oh, pande yang pilihkan kan sebenarnya. Uh. <tellansion> oh my god. <tellansion> Aduh gila ya. Oh, kamu imut loh. <tellansion> Manis gitu. Dia kan mau mau bola loh Pande. Iya. Terus apa lagi? Takraw. Takraw. Kenapa oh, Pande pilihnya? Dan dia anu, taekwondo kan mm -mm. kakak kakaknya pemain taekwondo, mm -mm. tiga kakak kakaknya itu laki-laki semua. Jadi kenapa pandai Pande harus bulu tangkis? Saya pikir kalau bulu tangkis karena fisik begitu seperti laki-laki, saya pilihkan itu. Biar saya juga menarik untuk mengantar dia bagaimana. Kalau tidak main bulu tangkis, Tidak mungkin saya harus ada kegiatan. Hmm. di luar dari kegiatan sehat sehari-hari, jadi dia termasuk apa, sengaja dia carikan saya supaya saya istirahat. Banyak yang mencibir waktu itu Opande iya. bahwa seorang Ani ini nggak mungkin. Ibu banyak. Jadi banyak. Jadi Opande ini tuh jadi banyaknya cibiran, jadi banyaknya omongan yang itu uh, uh, April itu nggak akan bisa jadi pemain dunia atau atau apalah nggak kan karena dengan postur saya yang pendek gitu hmm. jadi jadi memang banyak banget yang ngomong kayak gitu tapi dengan ketulusan Opande semangatnya Opande ini jadi kayak uh, nggak pernah nggak pernah patah gitu loh mbak sama sekali nggak pernah nggak pernah uh, ngerasain sakit gitu-gitu tuh nggak pernah gitu hmm. jadi terus aja ya kepercayaan seorang ayah dan ibu almarhumah pada anaknya bahwa dia punya talenta ya sebenarnya iya. Pak. Oh kan cerita ya sebenarnya kalau Ani ini mau kemana-mana harus ditemenin ya. Harus ditemenin. Ditemenin karena lemah atau ditemenin karena apa Oh Pandey? Madia apa kalau bahasa di sini itu. Apa pak? Uh, apa? apa? Rumit. Apa itu? Oh, Hau. ya nakal ya. Oh apa? Nakal. Oh. Na Seperti <laughs> laki-laki emang dari awal dia beri... takut itu nakal berarti lagi gara maksudnya karena dia takut <laughs> 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 aduh <bisk> Berani, <laughs> jadi dia ditemenin bukan karena takut <laughs> dia dibully sama orang lain <laughs> karena dia resek resek ya resek resek <laughs> <Dia takut>. <laughs> resek <laughs> <laughs> jadi opa tuh nemenin opa dia tuh nemenin dia supaya dia tuh nggak berantem berantem iya <hisa> 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 oh jagoan dia ya jagoan wow. Makanya itu saya berusaha sekuat tenaga bagaimana bisa dia memperoleh juga reket yang yang enggak bagus-bagus. Mm -mm. Heeh. Hmm, iya. usahakan se sesuai kemampuan saya, saya tetap usahakan. Ya, ya. Nah, dan alhamdulillah baru di kelas 4 itu sudah ikut pernah di iya, tahun iya. membanggakan 2007. prestasinya. Iya, iya, iya. Uh, masih kecil sekali. lebih tinggi itu anu Tas, raket, tas raketnya. Jadi tas raket itu lebih, lebih 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 apa ya? Jadi badan saya itu ketutup gitu loh, Mbak. Tutup, ketutup. Ketutup itu masih kecil kan? Jadi saya bawa tas raket, jadi tas raketnya itu yang nutupin badan saya. Gitu. Hil. Gitu waktu masih kecil. Ah, senang. Jadi di panggung ini Ani dan Opande bisa melepas kerinduan ya, Tidak iya. perlu menunggu waktu. Saya juga waktu waktu. gak nyangka tiba-tiba datang terus uh, saya dengar gimana ya? Jadi dengan haru gitu loh. Uh, uh, jadi beliau ini memang kan almarhum mama saya kan udah sudah tidak ada jadi beliau yang uh, semuanya di jadi di cover gitu loh. Ya, gitu sih. Ya. ya. Senang ya? Senang banget. Mm. Iya. Senang senang bisa melihat karena Opande juga rindu sekali dengan anak bungsunya, iya. Ani oh. juga ingin sekali ketemu dengan Opande. Tentu ada kerinduan <laughs> juga ya Karena jadi atlet itu gak gampang ya? Iya, Ma. Iya, Bu. Karena uh, kayak jadi juara apalagi di masa pandemi ini yang harus kita harus bisa selebrasi kita malah di karantina ya ya kan <laughs> kalau kayak Grace misalnya Grace kan sendiri uh, apa baru ulang tahun kemarin ya. tapi nggak baru menikah tahun lalu tapi ya. gimana sih Wah, rasanya tuh keluar juggling juggling. juggling ya iya Aku inget tuh waktu itu tahun lalu Susi Susanti Hah? tuh ngucapin selamat ulang tahun. Iya. iya. Apa kata Susi Susanti? Dia bilang boleh mm, nah. nikah asal so. jangan punya anak. <laughs> itu dari empat tahun lalu udah dibebanin gitu. <laughs> Apa pak? Audionya kayaknya agak ini sorry sorry. <laughs> uh, Diperbaiki deh agak. Uh -uh, Diperbaiki. Jadi waktu itu kan aku inget tuh gak apa-apa aku sambil tanya aja biar aja diperbaiki aja audionya. Oke. Okay. Jadi kan waktu ya. itu kan Susi Susanti kan, terus kamu bilang dapat kado dari seorang uh, apa uh, legend gitu, hmm. terus tapi pesannya legend tuh, iya jadi dia kasih inget saya katanya gak apa-apa Grace, um, kamu boleh nikah saya izinin, mm -mm. tapi kamu gak boleh punya anak dulu katanya gitu dibenerin aja mas, hmm. terus. dari depan aja dari depan udah udah sayang udah tes udah sayang eh kaget Gila. <laughs> oh <laughs> eh hebat loh dia loh dia tahu dari baunya aja padahal enggak tahu. Salik balik Jimin suami dari Gracia Poli I -E. <laughs> <laughs> Maksudnya nggak uh. tahu nih. <laughs> Ini benar suaminya. Iya benar. Kirain kirain beneran kameramen. <laughs> <laughs> bener. <laughs> Oke, okay. yeah. Felix, hai. Boleh right. duduk sini Felix. Okay. <laughs> Hebat loh, tapi udah pakai topi, pakai uh, masker, bisa tahu dari aromanya atau dari mananya uh, Grace? tahu dari ya dari ininya maksudnya dari mukanya oh, tanya. Dari, ya ini kali pertama juga ketemu? iya hari ini Felix <tuk> 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 baru kali ini bertemu hari? istrinya ya uh, iya baru hari ini kita bertemu hari kita bertemu boleh lo peluk istrinya lo eh. oh. <tuk> <tuk> boleh lo <tuk> 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 ya ya ya, ya. ya. Aduh. Felix terima kasih ya sama -sama. Karena, sama, Selama ini kan dari video call ya Iya dari, dari video, video call, call gitu. Jadi aku tuh Ikut merasakan kebahagiaan yang luar biasa Pande Felix hmm. Hmm. Karena di panggung ini Tidak saja ini hari uh, Pertama Sang juara olimpiade Perempuan-perempuan pembawa emas Untuk Indonesia bisa keluar Dan di panggung ini Pertama kali bertemu dengan Opande, ayah dari Apriani, dan juga sang suami dari Gresia Poli I, Felix. Dan di panggung ini juga kita ingin merayakan yang ulang tahun di bulan Agustus. Yaitu seseorang yang ulang tahun pada tanggal 11 Agustus dan 2 Agustus lalu. Ini ada kejutan apa lagi ya? Takut. Seseorang yang ingin menyampaikan kue ulang tahunnya adalah seorang yang sangat spesial. Oh halo Pak, oh, halo Pak. Buat Bapak Pak Andi juga. Bapak Andi juga, sama-sama. Terima kasih Pak, teman-teman. Yeah. Oke. Okay. Yeah, Gini dulu pak. dong. Ya. Ya. Apa? Iya. Terima kasih Ketua Umum PBSI, bagus. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya. happy birthday, Grisha. Hey. Birthday. Birthday. Dan Pak Opande, ayo Pak Opande. Eh. <laughs> ayo, ayo, nah, Itu ayo, ada ayo, Ternyata ayo, Tiktoknya dari Pak Opande. <laughs> ayo, <laughs> ayo, <laughs> ya, Pak Opa Aduh. Ya, ya. Ada apa? Udah, ingat tuh kemarin tuh lumayan. Kami kembali sesaat lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kami keluarga besar BNI mengucapkan terima kasih. Kepada seluruh atlet dan ofisial yang telah berjuang sekuat tenaga membawa nama Indonesia dalam kompetisi paling akbar di dunia, Olimpiade Tokyo 2020. Kami sampaikan terima kasih juga atas pencapaian luar biasa dari para perai medali, satu emas, satu perak, dan tiga medali perunggu. Terima kasih kepada Bapak Menteri BUMN dan Bapak Ketua Umum PBSI. Atas kesempatan yang diberikan kepada BNI untuk menjadi partner dalam pengembangan bulu tangkis di Indonesia, kami sungguh bangga atas prestasi ini. Perjuangan dan medali Olimpiade ini ibarat suntikan energi yang menguatkan bangsa ini untuk terus berprestasi. BNI siap mendukung pengembangan ekosistem bulu tangkis di Indonesia yang sangat penting dan sangat vital. Kami dari BUMN siap untuk mendukung atlet-atlet bulu tangkis Indonesia, bisa mendulang prestasi yang lebih tinggi lagi, sehingga dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Anda masih di program Rosi spesial kado emas Gresia Apriani malam ini menjadi spesial karena setelah pulang dari tanah air di panggung ini pertama kalinya Apriani bisa bertemu dengan sang ayah dan Grisia bisa juga bertemu dengan sang suami juga sudah bersama saya ketua umum PBSI Bapak Agung Firman Sampurna Pak Agung terima kasih ya, ya. jadi buka rahasia sedikit. Uh, nih, mm -hmm. jadi kenapa Opande bisa datang? Kompas TV ingin mendatangkan Opande, tapi belum bisa divaksin. Mm. Tapi ada bisa divaksin, dan singkat cerita, kedatangan Opande adalah kado kejutan dari Ketua Umum PBSI. Makasih, Pak. Makasih. <laughs> Pak, Firman, Pak Agung Firman bisa cerita nggak ketika sebenarnya? Uh, apa ya detik-detik terakhir antara sebenarnya kita bisa dapat emas atau enggak gitu lalu kemudian ada perempuan dan sejarah setelah menanti sekian lama olimpiade uh, bulu tangkis ada di olimpiade nggak pernah ada cerita Indonesia menang uh, ganda perempuan tapi tahun ini ganda perempuan yang menang dan mereka dianggap bukan di nomor unggulan ya jadi kalau <tuh> kalau saya boleh cerita sedikit sebenarnya Semenjak awal, ketika kita melakukan mapping di awal-awal tahun 2021, karena saya terpilih November 2020, memang kita lihat bagian yang perlu diperkuatkan. Kalau kita mau bertarung kan, kita lihat mana yang lemah ya. Nah, kita lihat keunggulan itu kan di putra tunggal maupun ganda, termasuk ganda campuran. Tapi kita perlu yang di penguatan di putri. Jadi sebenarnya dari awal penguatan itu di putri dengan asumsi bahwa yang lain itu sudah kuat. Jadi dari awal, tapi kan sudah kelihatan teman-teman di Thailand Open gitu-gitu kan debutnya sudah kelihatan. Mm -mm. Nah dan ini 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 kita siapkan, tapi setelah itu semuanya ceritanya cerita dramatis dong. Iya. Yeah. Tanggal 31 itu sebelum saya uh, ngobrol lagi sama teman-teman tanggal 31 ya kalau nggak salah. Zoom pertama tanggal tanggal 15 Juli, kemudian tanggal 31 itu yang WA saya itu ibu saya justru udah tenang katanya. Oh, ibunya, Kayaknya ibu, ma uh, ini saya saya pikir-pikir sekarang kenapa kok ibu saya sibuk begitu? Rupanya solidaritas sesama perempuan Iya. Yeah. Kita <laughs> 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 udah Dan doa gimana, seorang gitu? ibu, uh -uh. dan doa seorang ibu pak. Iya, 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 iya. Senggak-enggaknya katanya dapat perak, katanya iya mah. Saya bilang gitu karena saya kan sebenarnya kan walaupun bagaimana saya, saya percaya sama mereka punya kemampuan yang hebat walaupun tidak tidak nyangka sampai bisa dapat emas mm. uh, bahwasanya bisa ke final itu sesuatu yang sangat luar biasa jadi saya udah uh, ya tinggal doa aja ya saya ikut sebenarnya berharap sekali di putra pada saat itu dan saya termasuk terpukul ketika kan apa namanya Ganda putra kita itu urutan satu dan urutan dua dunia itu. Kalau di atas kertas ya. Iya urutan ya. satu peringkat satu dan peringkat dua dunia walaupun sebenarnya memang banyak peringkat satu sebagaimana yang sudah saya sampaikan beberapa kali yang tumbang kayak kento momota juga sama tragisnya mm -hmm. gitu ya. ya. Jadi ini 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 sisanya itu cerita cerita yang dramatis Rosi. Ya. Jadi malam hari ini kita ingin Grace. Ani dan semua untuk perempuan, hmm. jangan pernah abaikan kekuatan perempuan. Iya, iya, Itu, itu pesan luar biasa tapi juga setengah ngancem kayaknya. <laughs> 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 ya kan Pak Pandi. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Saya Bak tadi ngobrol sama Felix ini si Rosi ini ngomong nih satu-satu menyemangati tapi kayaknya sudah mulai ke arah yang berbahaya nih. <laughs> perempuan loh yang bawa emas. <laughs> waktu itu saya dengar cerita bahwa Pak Agung itu kan memang nggak pergi kan, tapi selalu memberikan apa, pengen ngobrol langsung kepada para pemain. Ya, ya, saya ya, ingin ya. kita dapat rekaman bagaimana Pak Agung itu uh, video call dengan para atlet. saya cuplik sedikit deh apa yang waktu itu dikatakan oleh Pak Agung ke para atlet. Kalau kalian tahu ya. Kalian bertiga itu ya, Gresia, Apriani dan Ginting orang Republik Indonesia ini kalau ada yang paling banyak ngadoin itu kalian bertiga itulah yang paling didoain hari ini. Dan karena kalian ya bulu tangkis itu semua kisruh, semua karut marut, cerita ribut-ribut itu stop. Jadi bisa dibayangkan betapa hebatnya yang namanya bulu tangkis ini, betapa luar biasanya perjuangan kita semua. Terima kasih. Terus berjuang ya teman-teman, saya punya keyakinan teman-teman bisa mendapatkan yang terbaik. Pak Agung, tolong jujur sama kami. Ketika Pak Agung video conference itu, Bapak lagi di mana? Ini yang kedua nih, ya ini yang kedua ya. Yang kedua sudah di rumah. Hmm, sebelumnya? Di rumah sakit, yang kedua. Jadi saya itu antara mau nampilkan atau enggak, karena pilihannya gini, nanti kalau dia lihat ketua sedang ada di rumah sakit, sakit, jangan-jangan, mereka malah Dau. turun semangatnya, posisinya seperti itu. Saya oh, tanggal 2 masuk rumah sakit, teman-teman memberikan informasi bahwa tanggal 7 ada uh, acara pelepasan, dan ternyata saya nggak bisa hadir. Saya, saya nyesel banget, tapi kondisinya memang sangat buruk pada saat itu. Grace sama uh, Ani tahu nggak, Pak Ketum waktu itu lagi di rumah sakit? Kalau saya sempat tahu. Uh. Uh, nggak tahu dari siapa cuman sempat tahu lagi ada di rumah sakit terus kita ya kita doakan gitu loh <laughs> kalau nggak salah waktu itu sih pak ya Iya, iya, iya. jadi kan ini nggak tahu ya nggak tahu jadi nah. lagi dirawat di rumah sakit iya 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 nah, ya. jadi sama, ya. lagi dirawat di rumah sakit dan secara khusus tetap ingin menyapa para atlet uh, padahal uh, waktu itu semakanya. masih dal masih di rumah sakit Ya tanggal 15. Saya ingat itu tanggal 15 karena teman-teman berangkat uh, tanggal 8, tanggal 7 pelepasan ya. Uh -huh. Tanggal 9 tiba. Tanggal 9 itu di Haneda dan itu ada yang ngirim, saya lihat TikTok tapi yang buatnya itu dari KBRI. Wah, itu luar biasa. Saya ngelihatnya itu, wah, anak-anak udah di sana gitu, pakai baju yang apa? seragam uh -huh. uh, kita. Rasa mereka belum main tapi rasa bangga itu sudah sudah istimewa rasanya. Itu memberikan semangat tersendiri buat kita yang ada di sana tapi saya belum bisa ngobrol makanya saya minta maaf saya minta maaf ya saya belum bisa nyapa tapi ya barangkali ini sedikit menyuarakan apa yang jadi harapan kita kita ya. sampaikan tuh sama teman-teman saya bilang di sini masalah begitu banyak jadi kami di sini udah rindu nih saya nyebut kami itu semualah kita kami udah rindu dengar apa namanya itu Indonesia Raya kembali berkumendang di Bener, apa Pak. namanya panggung internasional. Kami sudah rindu uh, apa namanya tuh sang merah putih kembali berkibar di apa namanya pagelaran yang akbar ini. Karena walaupun kalian tuh atlet bukan sekedar bertanding sebagai atlet saya katakan. Ya. Tetapi kalian itu kan harapan buat kita semua. Harapan supaya adalah di antara kita ini yang bisa kembali mempersatukan bangsa ini. Ya. Itu yang saya sampaikan pada saat. Sampai pertama. banyak percakapan di sosial media Pak Agung... Mm eh, lain kali kalau ada Olimpiade, pas uh, pilpres aja. Mm <gakasih> betul, Supaya bersatu. Betul, betul, oh. <gakasih> oh, betul, ap betul, betul. Apa hubungannya mudah-mudahan. Benar mm -hmm. sih, Olimpiade emang 2024, Paris yeah, ya? ya betul, betul. betul. Uh, uh. Pas 2024. <gakasih> Pagung, masih bisa ikut nggak nih, Gris? <gakapa> ya, nanti Pak. saya harus ngobrol sama beliau. Pasti banyak yang berharap, tetapi saya harus bicara sama beliau. Oke, okay. yang mm -hmm. harus dimintain izin, Pak Ketum atau yang sebelah kirinya Grace itu maksudnya <laughs> tapi kalau saya pikir kan saya bicara ini saya lihat di bagaimana sebagian besar apa namanya itu keluarga uh, secara formal memang suaminya itu Rosi Suaminya ya, tapi begitu sampai di rumah, ada komandan jenderal yang akan menentukan, "Ya, kamu yang ngomong, tapi putusannya ini kira-kira gitu lah, gitu, entah yang situ sama atau enggak. Tapi kayaknya sama ya." Hari ini karena Pak Pak Agung, karena hari ini pertama kali Opande ketemu dengan Ani, Felix juga ketemu dengan Grisha yang berulang tahun, tanggal 11 Agustus lalu. Silakan, kado apa untuk sang istri? Mm -mm. <laughs> ya sebenarnya ada siapin kado kado khusus juga untuk Grace hari ini langsung mm. mm. dikasih ya mm. boleh kan dari kemarin nggak kirim-kirim ke hotel gitu kadonya. banyak yang ngirim kado cuman dia doang nggak nih <laughs> Wih wih, wih ini udah kapan bikinnya ini kan dua bulan bikin iya baru bikin oh, <laughs> oh, apa sih itu oh Al olimpiade necklace oh, kalung olimpiade kasih lihat dong uh, uh, warnanya gold wow makasih. Yeah. Uh, oh, oh so sweet Enggak huh? <laughs> sabar itu mau itu <laughs> hanya ditunjukin atau beneran <laughs> dikasih <laughs> ya, di, ya dikasih maksudnya mau dipakai <laughs> Oh, happy birthday, Grace! Birthday. Oh. Kado dari sang suami pasangin uh -huh. biar Orang kamu kelihatan nih. memang Ayo kamu beli aja. untuk istrimu. Iya, wih, berat nih, berat. Oh, sayang, kado dari sang suami Felix untuk eh, Grisia Poli. Oh. Gak apa-apa makanya kemarin tapi kemarin ngucapin selamat ulang tahun kan Iya ngucapin oh, tapi nggak ada kado Gak ada <laughs> Kado nya hari ini Kado ya hari ini di Rossi uh. Kalau saya mau minta kado, kado nya double uh. Menang olimpiade dan ulang tahun dong Ya uh. <laughs> <laughs> Menang Olimpiade yang kanan oh, gitu. <laughs> Kalau <tahun> yang giri. <laughs> Jadi mudah-mudahan uh, Tidak ada yang mustahil ya Pak ya? ya Ya Grace tapi terima kasih Sudah mencetak sejarah luar biasa terima Untuk kasih. Apri juga Opande terima hmm. kasih Saya percaya Ani bisa seperti ini Karena Opande dan almarhumah Ibu Karena tidak ada satupun dari kami Sebagai anak-anak yang tumbuh, kuat, tangguh Tanpa tangan dan asuhan orang tua. Jadi izinkan saya, Pandre, iya, ucapkan iya. terima kasih atas nama rakyat Indonesia. Terima kasih sudah memberikan Apriani untuk yeah. Indonesia. Dari Koani, Sulawesi Tenggara. Grace juga terima kasih, salam ya. untuk seluruh keluarga besar Poli. Ya. ya. Felix juga Pak Ketum, terima kasih. Semoga ya. ada uh, tradisi emas untuk selanjutnya. Ya, dan ini juga teman-teman akan segera menyiapkan diri karena Oktober E, mereka akan Piala Sudirman e, Oktober September Oktober Piala Sudirman Oktobernya itu Thomas Uber jadi ini nggak bisa berlama-lama juga di sini ini selebrasinya terus jalan kelihatannya saya lihat daftar yang hmm. kegiatannya masih banyak tetapi sudah barang tentu harus mulai apa namanya itu kembali latihan. apa namanya bounce back ya e, kelihatan namanya, wajah latihan. Felix sudah berubah pak ketum e -eh. Wajahnya udah berubah enggak, lagi tuh, <laughs> udah harus latihan sudah, lagi. Sudah, sudah terlatih, sudah terlatih. <laughs> harus berbagi dengan rakyat Indonesia. <laughs> ya. Itulah, itulah nasib seorang suami juara dunia harus ya. berbagi dengan rakyat Indonesia. Ya, ya. Nah, eh, ada lagi eh, pemberian yang akan diberikan oleh para juara ini. Keberhasilan Grace dan Apri tak bisa lepas dari dukungan para pencinta. Bulu tangkis. Sekarang kita sudah bersama ratusan penggemar Grace dan Apri dari seluruh Indonesia. Coba sekali lagi lambaikan tangan, Pak Agung. Ini ada 500 penggemar. Halo, hey. ya. Dari 500 ini. Kami akan memilih secara acak tiga orang penggemar Lalu, yang beruntung mendapatkan kado eksklusif eksklusif dari Grey dan Grace dan Ani. Siap-siap ya. Siapa tahu kalian di antara tiga dari uh, 500 ini yang terpilih. Uh, Ani sama Grace tolong countdown 3 2 1 gitu nanti namanya akan muncul. Oke. Okay. Ya. Tiga. Empat orang. Yuk. Dua, tiga. tiga. Tiga, dua, tiga. satu. satu. Huh. Yeah. Elvin Cahyanita, Putri Desyani Firnasari, Retno Wulansa dan uh, Wulansari dan Muhammad Julianto. Empat orang ini akan mendapatkan giveaway dari Grace dan Apni yang akan ditandatangani langsung untuk uh, kalian, ya. Ya. Nanti akan dikirimkan ke kalian, oke. Okay? So, kita sudah harus berpisah. Pak Ketum terima kasih banyak sekali lagi. Baik, <tuh> baik. Uh, terima kasih luar biasa uh, bisa saya bisa ketemu langsung dengan perempuan-perempuan pembawa emas ini. Semoga banyak perempuan lagi hmm. yang mengharumkan <laughs> nama Indonesia Pak Ketu, ya, tuh PPSI ya, ya, no. tidak saja pasangan perempuan tapi juga single perempuan ya. Selamatkan ya, lagi ya. untuk perempuan-perempuan Indonesia. Nah sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan dan pembinaan atlet PBSI, PT Bank Negara Indonesia Persero atau BNI akan berdonasi sebesar 1 miliar rupiah. Donasi ini diberikan dengan berpartisipasi dalam lelang raket milik Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Anda bisa lihat di sini, ini ada sedikit mockupnya. Raketnya Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang kita lelang dan sudah BNI sudah berpartisipasi berdonasi sebesar 1 miliar rupiah secara simbolik Pak Agung saya berikan untuk PBSI untuk pembinaan atlet PBSI sebesar 1 miliar rupiah. Wow. Oh. Oh. Ya Pak ya. Ya ya. Raket ini menjadi donasi diberikan terima kasih Ani dan Grace ini akan diberikan untuk PBSI. Silakan Pak pesannya untuk donasi ini. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bank Negara Indonesia. Tadi saya dengar Pak Royke bicara, dia begitu bangga. Uh, bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan saya pikir ada satu yang lupa, bangsa juga sesama orang Manado. Oh. <laughs> bangga banget di sini. Dan apa yang dihasilkan ini memang kerja kita bersama-sama. Terima kasih kepada Gere dan Dan ini akan kita jadikan sebagai salah satu sarana kita untuk pengembangan Atlet-atlet Indonesia untuk menghasilkan Grace dan April yang lain. Ya, terima kasih <tik> Pak Agung. Uh, untuk Grace dan Ani, nggak apa-apa di sini aja Pak. Untuk Grace dan Ani ada satu lagi uh, hadiah buat kalian dari Santika Group. Ada 40 voucher untuk kalian. Itu artinya bisa 40 hari menginap di seluruh. Brand dan unit hotel milik Santika Indonesia Hotels dan Resort jadi bisa menginap di Desamaya, Maya, Kanaya, Anfaya, Hotel Santika Premier, dan seluruh grup Santika di seluruh Indonesia selama empat puluh hari. Karena Santika Group itu ulang tahun bulan Agustus ini yang empat puluh oh. tahun. Oh. Jadi bisa menginap selama empat puluh hari, selama satu tahun di seluruh grup Santika. Dan ini nggak hanya untuk Grace dan Ani Juga untuk Coach Eng Hian Karena Santika Group merasa bahwa Tidak ada juara tanpa tangan dingin pelatih Tentang. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih Untuk para pendukung acara PT Pertamina Yang berhasil masuk ke dalam Fortune Global 500 Atau daftar perusahaan berskala dunia Selamat Bunika. Terima kasih juga untuk BNI Mind ID PT Antam Dan teh botol sosro saya ingin mengajak para fans Grace dan Ani untuk tepuk tangan untuk sang juara. Terima kasih untuk anda semua yang menyaksikan acara ini. Terima kasih untuk Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. You are unbeatable. Oh. Oh. Dira Sugandi dan J Flow. Terima kasih Ani. Terima kasih Mr. Grace. Indonesia can see better days. Vida, let's go. You can be the fire that lights up the world. the chains, are uh, dancing in the rain uh, living on a jet plane I got so much more to gain so much more to gain I can see that silver lining in the sky, I'm sure the world what I'm about I will sing out loud hey. I will sing out loud oh, yeah. I can be that hole in the universe I can be the joy that you deserve, I will sing out loud I will sing out now You can be the fire that lights up the world, up the world. With your energy, stronger together yeah. You we can climb higher to we the become. top of the world hey. With your spirit, you're this unbeatable one goes the they, they say I will never make it, they say that I just don't have it, they say. I will not forget it, they say, they say, they say, I say. Well, I'm just gonna get it, I say. I am not till I made it, I say. I will not regret it, I say, I say, I say. I can lead a simple lining in the cloud. I'ma show the world what I'm about. I will sing out loud, Say I will sing out loud. The hole in the universe. I can be the joy that you deserve. I will sing out loud. I will sing out loud. Come on. You can be the fire hey. that lights up the world. Lights up the world. With your energy, stronger together. Stronger. You oh. can climb higher to the top. top of the world. Top of the world. With your spirit, your You deserve. If you're feeling stronger, clap your hands. Give me the joy in the universe. Give me the joy that you deserve. If you're feeling stronger, clap your hands. Let's take it higher now. Give me the fire. Yeah! Hey,